Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. So, kita sama lagi topik yang baru, okay, di bawah, masih di bawah break dan juga clash. Cuma kita baru je hari tu habis pasal shoe break. Kita nak tengok lagi satu jenis break yang di dalam syllabus kita adalah yang kita panggil sebagai band break. Okay, so band break ni pun adalah salah satu device banyak juga digunakan di dalam industri, okay, ataupun application. Tapi sebelum kita pergi in detail apa itu band break in term of matematik dia, equation dan sebagainya, so kita kena tahu sikit band break tu macam mana bentuk dia. So band break ni kalau saya boleh bahasa pasar je lah, sebab kita pun kadang-kadang tak pernah pun tengok band break ni kat mana. So band break ni dia punya analogi dia adalah lebih kurang macam ni lah. Let's say saya nampak satu drum berputar pada satu, let's say ada satu benda yang berputar lah. So saya nak berhentikan benda tu, okay. So saya nampak ada satu drum, satu benda yang rotate, bulat, rotate. Lepas tu saya nak berhentikan benda tu, mungkin saya boleh ambil kain, okay. Saya ambil kain, so saya lilit di bahagian drum yang berputar tu. Lepas tu apa saya buat, saya nak berhentikan benda tu, saya tarik kain tu. Okay, lain sekali saya ulang. Okay, so saya ada benda yang berputar, drum. Okay, so saya nak berhentikan benda tu. So apa saya buat, saya ambil kain, saya lilit pada that drum tu, dan saya tarik. Okay, so itu adalah principle of band break. Okay, so band break, okay, senang je. Okay, so apa yang kita buat, basically yang kain tu ataupun woven, selalunya itu adalah material untuk tu lah, untuk case band break, okay, woven ke, kain ke, cotton dan sebagainya. Okay, kita lilit pada benda yang berputar tu, dan kita bagi some actuating force. So yang kita tarik tu basically is the actuating force. So actuating force tu yang akan menyebabkan, kalau cukup dia punya force tu, dia akan menyebabkan that rotating drum tu akan berhenti lah. So maksudnya torque yang kita bagi, force yang kita bagi tu mendatangkan torque yang cukup untuk membentikan that drum tu. Okay, tu adalah basic principle dia. Okay, so ada, kalau kita tengok dalam application, contohnya di dalam gambar saya ni, especially kalau sebab band break ni dia tak boleh break untuk yang terlalu heavy, contoh, tapi ada juga di dalam contoh automotive, contohnya dalam contohnya go-kart, mungkin ada yang main go-kart. Okay, ada yang tak pernah main, sebenarnya go-kart ni instead of dia guna, kalau kereta selalunya dia menggunakan disc brake dan sebagainya, ataupun shoe brake. Tapi untuk band brake ni kadang-kadang digunakan juga di dalam kereta go-kart lah. So kalau kita tengok di yang berdekatan dengan roda tu kadang-kadang, contohnya di gambar sebelah kiri saya ni, okay, kalau kita tengok so ini adalah band brake punya sistem lah. So ni band brake. Okay, so band brake tu, so dia ada band, okay, dia mesti ada macam bentuk kain tadi, yang saya cerita tadi kan ada kain tadi. So yang bahagian luar ni, yang di bahagian luar ni adalah kita punya band sebenarnya. Okay, tu adalah band, contohnya dalam gambar raja ni, yang di sebelah kanan tu, so yang itu adalah kita punya band. So band tu dia akan lilit pada benda yang berputar lah. Contoh untuk kes yang berputar ni adalah this drum ni. Dia bukan drum dalam otomatik saya tak tahu apa nama dia, tapi benda yang bergerak lah. So dia ada rotating body tu. So rotating body tu yang kita nak berhentikan. Okay, so kita nak berhentikan that rotating body tu. So that rotating body tu, so kita lilitkan dengan kita punya band tu di sekeliling rotating body dah. Tak semestinya ke semua permukaan tu. Ada sebahagian, mungkin ada beberapa angle. So kalau keseluruh permukaan adalah 360 darjah, so mungkin kita akan ambil 270 darjah ke contoh. Okay, lagi banyak lagi bagus. Lagi besar dia punya contact angle, lagi besar contact angle, lagi tinggi friction yang boleh dihasilkan lah. So lagi efficient that device lah. Okay, so cara dia macam dekat kereta ni, kalau kita tengok di bahagian go-kart ni, so band tu dia akan dilit pada bahagian yang rotating bodies. So apa yang akan berlaku, so bila pemandu, okay, dia tekan brake, okay, so basically akan ada this actuating force yang akan menarik. So actuating force FA, so dia akan tarik benda tu, dan disebabkan oleh action dia
dia tarik benda tu, so dia akan menyebabkan this badan tu dia akan rapat lah. Dia akan rapat ke apalah, dia akan rapat ke, dia akan ada contact so akan berlaku contact antara that band dengan that rotating body lah. So bila ada benda tu, so dia akan berhenti. Kalau cukup dia punya torque, so dia akan slow down dan dia akan berhenti. Okay, untuk case brake. Okay, alright, so tu adalah basic idea lah dekat sini. Okay, so kalau kita tengok gambar aja sebelah kanan ni, itu adalah band tu. Kalau kita boleh buka bentuk band, so band tu it can be macam-macam material. Material yang mempunyai, kalau boleh kita nak ada band yang mempunyai height friction coefficient lah sebab kita nak kita nak berhenti benda tu, kena pastikan ada satu property friction coefficient yang sangat tinggi so kalau design mestilah friction coefficient yang tinggi baru dia boleh berhenti. Okay, alright, so ini yang kita panggil sebagai macam drum tadi, yang rotating body tadi tu lah. So kita boleh samatarakan lah benda ni sebagai drum drum tu kan, yang akan ada contact antara band dan juga drum. Okay, so bila ada contact akan menghasilkan friction dan dia boleh berhenti. Okay, dan of course bila ada friction akan energy tu bertukar daripada kinetic energy kepada of course kepada apalah heat at the end of the day, heat akan terhasil. Dan sebab itu juga untuk case band ni, band ni pun mesti juga salah satu material yang boleh tahan panas dan juga tahan wear. Okay, so supaya dia boleh tahan lama lah okay. Tapi at one point juga kita mesti juga buat some maintenance untuk case band brake juga lah sebab material dia buat daripada woven dan sebagainya lah Okay, so ini dia punya application di dalam kenderaan. Ada juga application lain, contohnya di bahagian hoisting system. Contohnya saya nak gulungkan tali, ada satu drum macam tu, tali saya nak gulungkan tali tu dalam satu bentuk rim macam tu. So basically kadang-kadang brake dia yang digunakan adalah brake yang menggunakan band brake lah so hoisting system salah satu application juga lain. Okay, so itu antara-antara application-application yang kita boland gunakan untuk case band brake lah Okay, so untuk case kita, kita nak, sebabkan kita nak study band brake ni, so selalunya kita akan buat dia simple instead of macam tadi tu, macam macam yang contoh saya bagi tu macam kucing kacir je ada drum kita ambil kain, lilit dan tarik. Okay, so nanti kita buatkan dia lebih engineering sikit lebih proper sikit contohnya gambar raja yang di dalam notes ni. Okay, kalau kita nampak dekat sini kita ada drum yang berputar pada satu rotation. Okay, contohnya untuk kes ni dia rotate pada pada arah clockwise. Okay, so ini adalah kita punya rotation. So drum tu rotate, so apa saya buat saya ada satu mungkin saya dah balut siap-siap benda tu kalau drum tu sebenarnya dah boleh balut siap-siap dengan apalah dengan band. Okay, so yang color grey yang di bahagian luar tu adalah kita punya band lah so band tu kita dah balut siap-siap pada rotating drum tu. Okay, so bila kita nak berhenti benda tu, kita akan apply actuating force di bahagian hujung handle kita lah so handle kita tu dia attach dengan satu pivot pivot let's say pivot di bahagian hujung pin connection kat sini, so ada pivot kat situ. So pivot tu akan membantu kita untuk membetikan display so bila kita bagi je that FA, so apa kata say that kalau kita proses sebenarnya usually untuk engineering kadang-kadang dia ada letak macam kabel sikit lah kabel untuk kedua-dua ni. Okay, so dia balut dengan kabel dan kabel tu akan tegang. So bila kabel tu akan tegang, basically akan terhasil satu contact force contact force akan berlaku pada drum, permukaan drum dan juga band. So benda tu yang akan menyebabkan that drum tu slow down dan dia akan berhenti lah Okay, so itu antara principle dalam engineering. So kita akan gunakan this gambar raja untuk kita tengok apakah equation-equation yang related dengan kita punya this band width. Okay, band brake. Okay, alright. Okay, so dalam syllabus band brake ni, kita akan tengok dua benda sebenarnya. Okay, sebab macam shoe brake hari tu, shoe brake kita tengok dua, satu adalah short shoe dan juga long shoe so untuk case ni pun kita akan tengok dua jenis band brake. So pertama
yang kita akan tengok adalah band break yang biasa, yang kita panggil juga nama dia adalah band break. Okay, so ini yang kita akan tengok sekejap lagi. Okay, band break, a normal band break. So yang kedua, kita akan tengok jenis yang kedua adalah yang kita panggil sebagai differential band break. Okay, so differential band break ni dia buat sedikit modification lah pada, especially pada handle. Okay, handle tu dia buat sedikit modification. Okay, dan dia menjadi yang kita panggil sebagai differential band break. Okay, so band break adalah jenis kita boleh kategorikan sebagai self de-energized break. Okay, band break. Tapi untuk case differential band break, dia adalah jenis yang kita panggil sebagai self energized break. So itu perbezaan lain antara band break dan juga differential band break. So nanti kita akan tengok in detail apa itu band break dan juga differential band break tu sendirilah. Alright. Okay, so setup dia lebih kurang sama macam ni lah. Band break dan juga differential band break sama je. Cuma yang beza dia adalah pada handle nanti untuk case differential band break. Okay, so ini sedikit intro pasal band break. Okay, so macam biasa juga, kalau kita tengok break dan clutch, kita akan tengok dua benda yang sama. Dua property yang kita akan tengok in detail adalah dia punya actuating force, okay, this FA, berapa FA ni, dan juga berapa dia punya torque capacity, torque capacity untuk bentikan benda ni. So let's say, so saya nak cari berapa this torque yang will be generated untuk membentikan this device. Okay, so dua ni yang kita akan study nanti untuk kedua-dua jenis differential band break dan juga band break lah, of course. Okay, okay, so so since kita dah tengok sedikit pasal introduction, let's say kita teruskan kepada yang the first one, yang kita panggil sebagai a normal band break. Okay, macam mana kita nak tengok benda ni. So band break ni, untuk nama band break ni mudah seperti setup yang di atas tadi lah. So kita akan gunakan setup di atas. Okay, so sebab untuk memudahkan kita bagi that actuating force, sebab tu kita ada that handle tu lah, yang diikat pada, yang disekur pada satu pivot lah di sini, pada kedudukan yang dekat dengan F1 tu. So di situ ada pin connection di situ. So untuk memudahkan kerja yang bakal kita buat lah. So it can be hand driven ataupun it can be kita boleh menggunakan kita punya kaki untuk actuatekan this band brake punya setup lah. So kalau kita tengok sedikit terminologi dahulu. Okay, pertama terminologi yang kita akan tengok adalah of course drum tu. Okay, drum tu dia akan ada dia punya sizing dia. Okay, untuk case ni dia akan ada this R. Okay, so ni adalah R tu. Okay, so R adalah yang kita boleh panggil sebagai itulah radius of the drum. Okay. Okay, so ini ataupun it can be diameter juga. Okay, so diameter pun juga boleh juga salah satu benda yang kita boleh consider di dalam ni. So D adalah diameter of the drum lah. Okay, so ni property yang pertama. Dan of course kita tahu that benda tu dia akan rotate dengan satu rotation. Okay, so let's say untuk case ni dia rotate pada arah clockwise. So N adalah rotational speed. Okay, so usually dalam RPM lah sebenarnya rotational speed. Okay, dan kalau kita tengok kat sini juga kita ada dan this band tu yang membaluti drum tu sebenarnya dia attach juga di handle lah. So ada dua tempat dia akan attach, satu pada pada pin connection di sini untuk case band break, dan juga lagi satu dia akan handle pada satu location di bahagian handle lah macam tu. Okay, so ada dua macam tu. Alright, so bila kita nak activate, nak bagi benda ni berhenti, okay, perlahan dia berhenti. So usually kita akan bagi this actuating force lah di bagi hujung handle lah di situ.
Okay, so FA di hujung. Dan of course dalam setup ni kita juga bagi sedikit sizing. Okay, so size yang pertama adalah this A. Okay, so A adalah moment arm. Okay, so dia adalah moment arm. Okay, from apply. Okay, apply activating force. And moment arm between lah eh, instead of from, simply between lah eh. So between apply activating force and tu lah eh, and kita punya that pivot tu, okay, that pivot location tu, alright. Tu adalah jarak A, okay, dan kita ada juga lagi satu jarak eh, jarak C di sini, okay. So jarak C tu adalah jarak daripada so C tu adalah still a moment arm, okay, between cable attached, cable attached at the handle and pivot lah eh. So pivot location tu, okay. Okay, so so tu dia, okay, kita punya C dengan A. So jangan mess up nilai C dengan A kalau nak guna equation nanti, sebab equation tu adalah di develop berdasarkan gambar rajah yang inilah eh. Okay, so so jangan confuse lah eh. Nanti equation kita akan bagi dalam buku equation, dan equation tu mesti pandai gunalah eh. So jangan bukan main guna saja, tapi kena faham macam mana kita nak gunakan equation nantilah eh. Okey, so sekarang ni kita nak cari, okey, dua benda tadi yang kita baru discuss, kita nak cari berapa activating force dan juga berapa torque eh. So let's say kita start dulu untuk mencari torque. Okey, so macam cari torque pula, cari apalah eh. Cari activating force. So untuk mencari benda anda ni, torque dan juga force ni, sebenarnya kita perlu asingkan benda ni menjadi ataupun kita kena lukis FBD lah, free body diagram baru kita boleh dapatkan benda tu. So let's say saya lukis free body diagram untuk this case untuk kedua-dua. Saya pecahkan kepada dua komponen. Satu adalah komponen pada pada wheel tu sendiri, pada back wheel pula, pada drum tu sendiri, dan yang kedua adalah pada handle lah. So let's say saya lukis kedua-dua tu. So saya start dulu dengan FBD FBD untuk drum tadi, sebab drum tu dia duduk atas saya start dengan drum lah. So let's say saya ada drum tadi, so this our drum, okay, macam tu. Dan saya ada this two, kita ada band tadi kat bahagian luar dia. So let's say macam tu, okay. So saya lorikkan sikit bagi menunjukkan itu adalah saya punya band, okay. Dan saya lukis dia macam ni, okay, dan juga macam ni. Okay, alright. So saya ada dua tension di sini. Principle of tension ni dia sama macam yang kita belajar di dalam apalah eh, di dalam belt hari tu. Okay, so dia adalah berdasarkan putaran lah eh. So untuk kes ni, since putaran drum tu tadi adalah bergerak ataupun berpusing pada arah clockwise eh. So ini adalah arah putaran tadi. So maksudnya kita akan tahu tension sebab tension dia dah berubah dia sama macam yang kita belajar dalam belt, akan ada satu tension yang kita sebagai tight side dan juga tension pada slack side lah eh. Okey, dia seolah-olah macam itulah ataupun kita boleh panggil sebagai dia the larger tensile force and the smaller tensile force So dalam break kita panggil dia tensile force. Okay, alright, kita tak panggil tight side ataupun slack side lah Cuma belt je kita panggil situ, tapi dia seolah-olah macam yang kita belajar dalam dalam belt hari tu lah So since dia pusing pada arah clockwise, so kita boleh tahu that this is our F1 di sini, dan ini adalah saya punya F2 lah Okay, macam tu. Okay, F1 dan F2. Alright.
Okay, so hopefully kamu dapat apa yang saya buat ni. So F1, F2 macam tu. Dan dan of course so since benda ni ada roller di sini. So let's say saya namakan roller ni adalah point O lah, eh. So kita ada reaction macam tu. And di bahagian roller tu, so saya ada OY dan juga saya ada OX lah, eh, macam tu. Dan of course sebabkan oleh movement tu, okay, so kita ada dia akan develop some torque lah, eh. So torque akan experience by this setup, eh. So let's say untuk ini saya lukis torque lah, eh. So so torque dia akan experience di situ. Alright. Alright, dan torque ni kita boleh measure nanti, eh, kalau kita menggunakan summation of torque equal to 0, eh. So kita akan dapat nilai torque lah, eh. Alright, so let's say saya habiskan dulu lukis untuk case FBD dulu. So saya lukis juga FBD untuk handle juga. Okay. So ini saya expect semua pelajar boleh lukis jugalah, eh. Sebab saya tak prefer kamu apalah, eh, kamu menghafal equation. Sebab FBD pada handle ni dia sentiasa akan berubah-ubah, eh. So sebab tu saya insist that pelajar kena ada being able untuk melukis FBD pada handle, eh, especially pada handle. So contohnya kalau saya lukis FBD pada handle, okay, sorry lah, eh, tangan tak bedung. Okay, alright, so saya lukis sikit FBD macam tu. Oh, okay, okay, straight sikit dah, tadi buruk sikit. Okay, so ni adalah saya punya pin tadi. Alright, so yang di bahagian hujung ni saya ada dan saya punya FA. Okay, dan F1 saya tadi adalah attach pada this apalah, eh. F1 saya tadi adalah attach pada pin tadi, F1 macam tu. Dan F2 saya adalah satu lagi dia akan attach pada this apa, eh. Okay, this is our F2 tadi. Okay, so F1 F2. Okay, so seperti gambar raja ni lah, eh. Okay, alright. So of course bila kita nak buat moment, kita kena tahu tadi jarak-jarak dia. So pertama kita ada jarak tadi, eh. Sebelum saya terlupa, kita ada juga another reaction juga, eh, di bahagian support ni, eh. Let's say saya buat dia macam tu. Okay, sebab dia adalah pin, eh, 5 volt tu tadi. So ini let's say saya namakan dia sebagai AY untuk kes ni, dan ni adalah saya punya AX, eh. So saya bagi sedikit jarak, eh, untuk kesemua-semua ni tadi, okay. Bagi jarak sikit, okay. Sebab dia ada bagi jarak tadi. So contohnya saya bagi jarak juga sini ke sini juga, okay. So saya ada jarak A tadi kat sini dan juga jarak C lah, eh, tadi, okay. Jarak moment arm tu. Okay, so kita ada dua FBD. Satu FBD pada komponen drum dan juga satu FBD pada komponen handle lah. Macam ni lah, eh. Okay, sebelum saya teruskan, so let's say saya tambah sedikit lagi, eh. Kita ada juga radius tadi di sini, eh. Okay, alright, so untuk drum ni sebenarnya kita boleh dapat torque sebenarnya. Okay, let's say kita buat torque dulu, eh, sebab torque yang paling senang, eh, antara semua ni. Okay, so kalau torque ni mudah je, eh. Apa yang kita akan buat adalah kita ambil summation of apalah, eh, eh. So let's say saya assume that counterclockwise is a positive direction, anti-clockwise is a positive direction. Saya ambil summation of top, eh, pada pusat O bulatan tu, okay, sama dengan kosong. So apa yang saya boleh dapat, dan yang pertama saya akan dapat T, okay, negative T, okay, plus, okay, okay. So saya perbezaan tension tu, okay, F1, eh, tolak dengan F2. Okay, dan saya kali dengan dia punya moment arm tu lah, arm, eh. So berdasarkan ni kita akan dapat torque dia adalah F1 tolak F2 kali dengan radius of drum. So ini basically adalah prinsipal yang kita dah tengok sebelum ni. Okay, di dalam apalah, belt pun torque pun kira torque dia adalah lebih kurang macam kira torque di dalam belt hari itulah, eh. So torque simple, okay. So saya kena tahu berapa tension force F1, okay, dan juga tension force F2, okay, dan juga berapa radius of drum, saya boleh kira berapa torque dia lah, eh. Alright, so let's say kita tulis sikit apa definition T tu dulu, okay, sebelum kita teruskan.
sorry, F1. So F1 ni adalah maximum apalah, the larger tensile force lah. Okay, so the larger tensile force. Okay, yang F2 adalah the, okay, ada R pula kat situ kan. Okay, the smaller tensile force. Okay, dia dalam membrane lah. Okay, so dia mesti ada dia mesti ada perbezaan perbezaan force tu. Kalau tak ada perbezaan force tu, maksudnya benda tu takkan ada contact lah. Tiada relative tension, maksudnya tak ada contact antara drum dan juga membrane lah. So sebab tu mesti ada larger dengan smaller tensile force ni. Bila ada perubahan tu, baru akan ada torque akan develop. Okay. Okay, itu yang pertama. Okay, kita dah cari torque. Cuma isu ni sekarang kita ada pending kat sini. Kita macam mana kita nak dapat that value of F1 dan juga value of F2 ni? Sebab kita ada isu di sini. Okay, so tak apa, kita biar dulu macam tu. Okay, let's say kita selesaikan dulu FBD handle. So kalau kita buat FBD handle, kita akan dapat apalah, kita akan dapat magnitude of FA. Kalau kita tahu jarak C, jarak A, dan juga tahu nilai F1 dan juga F2, so kita boleh dapat something di sini untuk actuating force. So untuk case ni, kita ambil juga moment pada point pivot tu. So let's say untuk case ni, saya assume that positive direction adalah akan occur pada arah anti-clockwise. So saya ambil moment pada point A, pivot A tu sama dengan kosong. So berdasarkan ni, saya dapat positif CF2. Okay, so saya tolak dengan jarak A kali dengan FA. Okay, macam tu. So sama dengan kosong lah. So F1 tu tak adalah effect lah, sebab kita ambil moment di situ. Okay, so berdasarkan ni, saya jadikan FA sebagai perkara rumus saya. So saya dapat dia adalah C over A kali dengan F2. So untuk kes ni, okay, nilai FA ni adalah bergantung dengan nilai smallest tension di dalam membrane lah. Okay, dan juga dia depend juga dengan jarak, kedua-dua jarak tu, jarak C dan juga jarak moment arm A lah. Okay, so ni FA. Tapi yang ni saya tak nak student hafal, sebab equation ni akan berubah-ubah mengikut setup lah. So nanti kita akan tengok kenapa saya bercakap begitu lah, kenapa dia berubah-ubah mengikut setup. Okay, alright. So masih sama lagi, kita ada sedikit isu di sini. Pertama, isu yang pertama adalah kita tak tahu berapa nilai F1 dan F2. So kita kena cari some relation, macam mana kita dapatkan nilai F1 dan nilai F2. So supaya that kita boleh plug in balik ke dalam equation torque dan juga equation FA untuk dapatkan nilai yang sepatutnya. Okay, so sekarang kita ada isu di situ. Okay, so macam kita nak selesaikan isu ini. So isu ini sebenarnya kita dah boleh selesaikan kalau kita tahu pertama adalah dia punya relationship antara kedua-dua tension tadi, tension pada big apa tu, ataupun larger tensile force, dan juga berapa juga relationship antara larger dan juga smaller ni lah. So kalau kita boleh cari that relationship, so kita boleh solvekan something. Okay, alright. Okay, yang pertama, kalau kita ingat balik dalam belt tu, kita ada nampak hari tu, kita ada relationship F1 tolak FC, F2 tolak FC sama dengan EF contact angle. So basically dia punya relationship dia lebih kurang macam tu. Okay, so let's say saya tulis relationship okay, between F1 untuk case ni and F2. Okay, so ini yang kita nak cari relationship ni. So dia basically, idea dia sama macam yang kita dah study dalam case yang sebelum ni. Okay, contohnya kalau saya ada diagram tu macam tu. So saya ambil satu elemen di bahagian membrane tu. So ini saya punya membrane tu. Okay, tu saya ada perubahan F pada satu infinitesimal element. Okay, saya ada F1 F plus DF kat situ, dan saya ada juga di sini adalah F. Okay, lepas tu saya ada dan sebabkan dia ada curvature tu, so dia ada perubahan. Let's say ini adalah saya punya lengkukan.
So lekukan ni saya namakan dia sebagai untuk kes ni adalah saya namakan dia sebagai d theta. Okay, so sudut ni pun basically adalah separuh daripada d theta tu lah. Sama juga dengan ni d theta over 2. Dan of course akan berlakunya sebabkan oleh pergerakan tu akan berlakunya friction. So friction akan berlaku. Dan juga kita ada contact force sebab ada contact antara drum dan juga band brake tu sini. So akan berlaku juga this yang kita panggil sebagai Fn. Ataupun untuk kes ni DFn sebab dia adalah small element. Okay. Dan juga pada merah ni kita ada friction FdFn. So F tu adalah friction coefficient lah untuk kes ni. Okay. Sebabkan ada friction tu akan menjadikan benda tu dia berhenti lah. Okay. So ni dia punya some of the principle. Okay. Alright. So sama macam sebelum ni, apa yang kita akan buat? Kita akan solvekan pada arah X dan juga arah Y. So kalau kita try untuk solvekan pada arah X dulu. Okay, contohnya saya ambil positive direction pada macam tu. Okay, summation of F pada arah horizontal equals to 0. Okay, macam tu. So saya akan, basically saya akan dapat satu expression lah. So negative F plus DF. Okay, cos D theta over 2. Okay, macam tu lah. Lebih kurang. So saya ada yang tu plus F D Fn. Okay, dan saya ada juga yang tu lah. Yang bagian yang F yang hujung tu adalah positif juga. So F cos D theta over 2 macam tu. Okay, lebih kurang. Alright. So bila saya ada yang ni, okay, so saya boleh potong sikit. So contohnya untuk kes ni saya boleh potong yang ni, especially yang ni sebab dia boleh tolak itu. So saya dapat basically adalah negatif df cos d theta over 2. Okay, dan saya dapat this another f dfn. Okay, equals to 0 macam tu. Dan saya tahu dah for untuk small d theta. Okay, so kalau dia d theta ni kosong, so basically kalau kita buat cos kalau kita buat cos d theta okay, over 2, basically nilai dia adalah approach to 1 so nilai tu, so kita boleh replacekan yang equation di atas tu tadi okay, dengan nilai yang tu lah. So let's say 1.0 untuk kes ni tambah dengan f dfn macam tu dan sama dengan 0. So kita boleh tulis that sebenarnya that df ni basically adalah f d Fn. Okay, so ini salah satu benda yang kita akan dapat kalau kita solvekan tu. Dan juga kalau kita solvekan pada arah Y pula, contohnya untuk gambar rajah yang sama macam ni tadi, this relationship ni. Okay, so summation of force pada arah vertical equals to 0. So kita akan nampak yang pertama adalah kedua-dua tu. Okay, so F plus DF basically dia adalah pada arah sine d theta over 2. Okay, tu basically yang kita nampak. Yang kedua kita nampak that dia akan plus dfn. Okay, dan seterusnya kita ada juga another f. Okay, sine d theta over 2 equals to 0. Okay, so itu dia punya itulah relationship tu. So kalau kita tengok sikit kat sini, so kita basically kalau kita boleh dapatkan, so kita boleh tulis macam ni, negative 2 F sin D theta over 2 macam tu. So plus tu jadi negative DF sin D theta over 2. Dan juga saya ada that plus DFN tadi di situ tadi equal to 0. Okay, so then usually for macam tadi juga for small d theta basically sebenarnya kalau kita perasan so sin d theta ni sebenarnya kalau dia adalah small d theta, basically dia akan sama dengan nilai d theta over 2 jugalah sebenarnya. Okay, so sebab tu kita boleh replacekan that semua sin tu dengan that d theta over 2 tadi. Okay, tolak df ni adalah d theta over 2 okay, plus d fn equals to 0.
So dia akan jadi macam macam tu lah. Alright. So like, kalau saya cancel off this one, okay, so saya akan dapat kat sini adalah saya dapat negatif F D theta, okay, dan saya dapat kat sini adalah DF dot D theta over 2 plus DFN. Dan usually untuk higher order, kita akan try untuk eliminate lah, contohnya for DF, sebab dia DF dot D theta sebab dia terlampau kecil lah, term ni. So usually dia akan approach to zero, okay, so sebab tu kita boleh ringkaskan dia jadi F D theta plus dengan DFN equals to zero macam tu. So daripada situ basically kita boleh dapat that DFN ni sebenarnya adalah F D theta. So kita dapat satu lagi expression. So kita masukkan expression yang equation nombor 2 ni, okay, ke dalam equation nombor 1 yang kita baru dapat sebelum ni. So yang ni, so kita masukkan ke dalam tu. So kita masukkan 2 ke 1 tu. So kita akan dapat, okay, so DF tu, okay, basically adalah F DFN. So F, so DFN kita baru dapat kat atas ni adalah yang ni lah, F D theta. So ataupun kita boleh tulis dia DF adalah F D theta. Okay, so sini ni bentuk dalam bentuk elemen, so kita perlu integrate lah. Okay, perlu ada cacing lah. Contohnya kalau saya rearrange balik benda ni, so saya akan dapat 1 over F DF macam tu. Okay, sama dengan F D theta. So saya, let's say saya integrate kan, daripada theta 1 ke theta 2. Theta 1 ke theta 2 adalah contact angle lah, okay, contohnya. Dan juga F tu adalah daripada F2 kepada F1. So itu adalah maksudnya daripada small force, tensor force kepada larger tensor force, So kalau kita boleh buat benda tu, okay, so kita integrate kan F2 kepada F1, okay, 1 over F DF. Dan yang ni pun kita integrate kan juga, okay, daripada theta 2 kepada theta 1, okay, D theta. Okay, so bila kita integrate kan, kita akan dapat kat sini adalah ln, okay, ln F F1 F2, okay, dan ini kita akan dapat basically adalah theta 2 tolak theta 1, ataupun kita boleh panggil dia sebagai phi, okay, so lupa F kat sini, F phi. So F5 tu basically kalau kita tukar ln kepada bentuk E, so kita akan dapat yang kita dah belajar sebelum ni, F1 kita tukar anti-log nama dia, anti-log tu so kita tukar, kita akan dapat this E F5. Okay, so so ini adalah relationship dia yang kita boleh gunakan lah, relationship antara tensor force untuk larger dan juga small dan untuk small apalah tensor force So dia adalah ratio antara F1 F2, dan dia adalah E kali F5. So ini pun kita dah tengok dulu di dalam belt tadi kita sebelum ni, benda yang sama, okey. Alright, tapi isu dia juga tapi kita still ada isu di sini walaupun kita dapat nilai F1 divide by F2 adalah ratio antara force yang tinggi dan juga force yang rendah. Tapi kita masih ada isu yang kita masih tak solve lagi. Isu yang kita tak solve lagi, kita perlu another equation, kan? Another equation untuk dapatkan nilai yang exact F1 dan juga F2, okay? So untuk kes ni kalau kita perasan that bila kita tarik sebenarnya benda ni, okay? So bila kita tarik, so basically akan berlaku pressure di atas permukaan So permukaan tu, so permukaan di atas ni, okay, this contact surface ni, A ni, okay, so this A ni, DA ni akan berlaku pressure So pressure akan develop di atas permukaan ni, okay, so P P akan develop. Dan kita tahu that panjang ni hari tu adalah panjang R, dan ni adalah kita punya kelebaran band lah okay. So W tu adalah kita punya kelebaran band, dan itu adalah radius of drum, okay. So kita boleh relate kan this benda ni sebab bila ada P tu, P kali dengan DA, kita akan dapat normal force juga lah So berdasarkan gambar rajah yang di sebelah kanan ni, so kita boleh dapat something sebenarnya, okay.
Kita boleh tulis dia sebagai dFn, okay, equals to pdA. Dan dA ni kita boleh dapat berdasarkan gambar rajah ni. Kalau kita tengok daripada sini, so kalau saya tahu berapa di theta, dan saya boleh cari dia punya panjang lengkok ni lah. So panjang lengkok ni adalah S lah. So panjang lengkok yang tu, okay, so saya boleh tulis dia sebagai, so sebab dA ni adalah, sebab W adalah fix, so W kali dengan dS lah, panjang lengkok tu. Okay. So saya lukis balik. So ni adalah saya punya dS, so panjang lengkok tu. So panjang lengkok tu kita tahu that dS tu adalah R d theta. So kalau saya substitutekan this dS ke dalam ini, okay, masuk balik dalam tu, so saya akan dapat dA tu adalah W R d theta. So expression ni pula saya masuk balik dalam ni. Okay. So masuk dalam tu, so saya boleh dapat basically adalah dFn tu adalah P W R D theta. Okay, so ini saya punya, let's say this is our third equation saya. Okay, so let's say saya masukkan saya punya third equation tu ke dalam equation nombor 2. Okay, so saya samakan dFn ni dengan equation 2 dengan juga equation 3. So saya samakan, basically saya dapat F D theta di sini. F D theta equals to P W R D theta. Okay. Dan kita boleh cancel out this one. So basically F ni dia ada expression dalam bentuk macam ni. So P W dengan R. So F ni dia ada relationship. F yang develop ataupun F yang develop di dalam tu ataupun tension tu adalah disebabkan oleh pressure. Kedua adalah lebar band. Ketiga adalah radius of the drum. Okay, so berdasarkan expression ni, so usually kita akan biasanya bila kita design, kita akan ambil maximum property ataupun maximum ataupun critical critical force yang boleh occur. Okay, contohnya property yang kita akan tahu adalah, let's say woven punya maximum pressure yang boleh occur. Kalau tak, woven tu akan putus dan sebagainya. So this akan ada satu property yang kita tahu. So material property. Okay, satu material property yang kita akan tahu. So untuk case ni, it can be kita punya this Pmax. Okay, so Pmax ni akan, sebenarnya dia akan developkan tension F1. Sebab F1 adalah the highest tensile force yang akan occur di dalam design band break. Okay, so bila kita tahu Pmax, so basically dia akan resulting F1. Okay, so since kita tahu benda tu, so kita replace balik equation yang di atas ni, okay, dengan that one. So kita boleh tulis dia adalah F1 basically adalah Pmax kali dengan WR. Okay, ataupun dalam buku ditulis, nak bagi cantik sikit, F1 tu kita tulis sebagai WR Pmax. So kalau kita tahu nilai F1 adalah WRP max, okay, so kita boleh substitutekan nilai F1 ni ke dalam equation F1 divided by F2 ni untuk dapatkan nilai F2. So bila dapat nilai F2 daripada equation ni, so kita boleh substitutekan F2 ke dalam equation equation FA ni. So F2 dapat, C dah ada, sizing untuk kedua-dua tu dah ada. So kita boleh dapat nilai activating force FA. Dan of course untuk torque pun sama juga. So saya dapat nilai F1 dan F2. F1 gunakan WRP max tadi, F2 tu menggunakan F1 divided by F2 EF torque contact angle tu. So kita akan dapat F2. So saya boleh masukkan, substitutekan dalam equation torque. Okay, dan saya akan dapat nilai torque lah. Okay, so itu cara dia macam mana kita nak dapatkan nilai-nilai yang ni lah. Okay, so tapi ada isu sikit kita ada isu pasal FA tadi. Okay, tapi kita berhenti setakat ni dulu sebab kita nak tengok nanti kenapa saya cakap begitu, kenapa kita tak boleh hafal nilai FA ni semata-mata sebab kita akan ada isu nanti sebab kalau contohnya kalau rotation tu berubah arah berkemungkinan equation FA ni bukan finalized sebab ni, sebab tu saya
tak sarankan pelajar untuk hafal lah, eh. Sebab dia adalah berdasarkan setup nanti, eh. Sebab dia akan ada banyak isu nanti, eh, bila kita hafal lah, eh. So saya prefer student buat FBD untuk handle dan dia solvekan sendirilah benda tu. Okay. So kita kita sambung lagi dengan topik yang sama juga, masih di bawah band break, eh. Cuma kita nak tengok apa efek dia kalau kita tukar rotation dan juga apa efek dia, eh, kalau kita apalah, eh. Kita sebab break ni pun dia ada status juga, so kita nak juga tengok apa status dia nanti, okay. Untuk kes ni sebab kita masih consider dia sebagai kita masih consider sebagai apalah, kan tadi kan kita ada beritahu status tadi. Sebab dalam kes band break biasa ni dia tak tiada kemungkinan dia boleh jadi apalah self energized, ah, so dia sentiasa self di energized, eh, sebab friction, eh, untuk kes ni friction tidak membantu pun untuk tolong kita, eh, untuk merendahkan activating force, eh, sebab dia sentiasa lebih tinggi, eh, yang perlu kita bagi, eh. Kena sentiasa bagi besar juga magnitude, kan, untuk case band break, okay. Saya rasa saya continue sikit lagi lah, eh, alang-alang lah. Saya ingat boleh, saya ingat nak berhenti, eh. Tapi tak apalah, eh, alang-alang kita dah jalan terus, kita jalan terus lah, eh, sikit lagi, okay, sebab sikit lagi je. So let's say kalau saya tukar arah, okay. So saya tukar arah, instead of saya guna arah N tu macam tu, okay. So saya tukar arah dia menggunakan arah anti-clockwise, eh. Let's say untuk kes ni, so bila saya tukar arah pada anti-clockwise, so apa akan jadi dan benda ni, so dia akan alternate lah, eh. So kalau benda ni dia jadi macam ni lah, eh, sekarang N macam ni, so basically torque dia akan apalah, eh. So torque sebenarnya dia akan jadi macam ni, okay. Kali hijau, eh. So just refer kali hijau je. Dan F1 dan F2 ni dia akan alternate lah, eh. So sini dia akan jadi F1 dan sini akan jadi F2, eh. So bila kita tukar arah, dia akan jadi berlainan macam tu, okay. Dan equation ni okay, tak ada isu. Sebab tu nak hafal tak apa untuk case top, okay. Sebab dia lebih kurang sama je. Tapi dia akan berubah di sini. So sini akan jadi F2 dan sini akan jadi F1, okay. So that perubahan akan berlaku. Dan bila dia berubah, so di sini dia akan jadi, eh, plus CF1, okay, minus AFA, ni kalau kita solvekan equilibrium equation dia. Dan dia akan jadi FA ni, okay, dia akan jadi C over A sama, cuma sekarang ni pada tension F1, eh. So dia dah berubah, okay. Dia tak sama macam tadi, eh. Kalau kita tukar saja pusingan drum, dia akan berubah dia punya actuating force, eh. Sebab tu saya tak sarankan untuk hafal tadi, eh. Okay. Dan bila kita compare antara yang satu rotate clockwise dan satu anti-clockwise, so kita akan perasan that yang mana satu yang menggunakan higher FA, eh, antara yang kali hitam ni ke ataupun yang kali hijau ni, yang mana satu yang akan memberi higher actuating force. Okay, so jawapan dia of course yang kali hijau ni lah, eh. Sebab tu kalau boleh kita try untuk design yang kali hitam ni, eh, kalau boleh, okay. Tapi kalau tak boleh, kita terpaksa design kali hijau, eh. Sebab kali hijau ni memerlukan more higher activity force. Sebab apa? Sebab FA ni bergantung kepada, eh, sebab FA ni, okay, tak tahu nampak ke tak, sebab FA ni dia bergantung dengan tension pada F lah, eh. So lagi tinggi F, okay, so lagi tinggi F, so FA ni akan meningkat lah, eh. So since F1 ni dia adalah larger tension force, so compare dengan F2, so of course FA untuk kes ni pun akan meningkat lah untuk kes yang kala hijau, okay, ataupun putar pada arah, untuk kes ni adalah pada arah anti-clockwise lah, okay. Alright, okay, saya rasa dah habis dah, okay. Saya tak jadi lah, eh. So break ni adalah break yang kita kategorikan sebagai kategori self de-energized break lah, eh. So dia tak boleh jadi self energized, eh. Dia impossible untuk jadi self energized break, eh. Dia cuma jadi status dia adalah self de-energized break. Okay, so saya rasa dah lama sangat saya punya, eh, kuliah ni dah hampir 50 minit dah, okay. So saya berhenti takat ni dulu, okay.
So since kita dah habis dah untuk case band break yang biasa ni, so kita dah boleh tengok satu example macam mana kita nak apply semua equation-equation yang kita baru tengok tadi ke dalam satu application supaya kita mudah lebih faham untuk menggunakan equation-equation yang ni. Okay, kita berhenti dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.